Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Sudah 57 tahun berlalu sejak Malaysia dan Indonesia menjalinkan hubungan diplomatik selepas konfrontasi yang berlaku pada tahun 1962 sehingga 1966 adalah menjadi satu fakta tak tersanggah sekiranya tidak kerana penjajahan British dan Belanda. Malaysia dan Indonesia mungkin tidak wujud dan Nusantara akan mempunyai beberapa kesultanan yang tersebar sekitar Kepulauan Melayu. Sejak kemerdekaan, Malaysia dan Indonesia sering menganggap kedua-dua negara ini adalah sahabat baik yang merupakan satu rumpun. Walau bagaimanapun, keadaan ini juga merupakan salah satu sebab berlakunya pergaduhan di antara kedua-dua negara, terutama isu budaya, tuntutan bertindih wilayah maritim dan layanan buruk majikan Malaysia kononnya terhadap pekerja Indonesia. Ketidakpercayaan dan kebimbangan ini diapi-apikan lagi dengan media Indonesia memainkan pelbagai sentimen terhadap negara kita, menyebabkan sebahagian rakyat Indonesia menanamkan anggapan kurang tepat terhadap kita, Malaysia. Jadi ini adalah 5 anggapan kurang tepat ataupun salah dari Indonesia terhadap negara kita ataupun Malaysia. Tanpa kita buang masa, jom. Ramai rakyat Indonesia yang berfikiran bahawa rakyat Malaysia tidak berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, iaitu pada tahun 1957, dan berkesimpulan bahawa kemerdekaan tersebut diberi secara percuma. Ha, yang ni saya yakin kebanyakan rakyat Malaysia tahu pasal tuduhan ni. Dan ya, kita keraplah jumpa dekat komen-komen, dekat kat mana-mana lah. Kerap jumpa yang macam kita ni dapat free je dan sebagainya. Padahal kalau baca balik sejarah betul-betul, memang kita ni dah banyak sangat. Dah macam penjajah tu dah habis ambil apa yang ada dekat Malaysia ni. Dan yelah, entahlah, sepatutnya orang yang cakap tu, dia patut tahu apa yang berlaku pada zaman penjajahan tu, baru dia sembang. Tak perlu kot macam dengar daripada orang lain lepas tu, okay, cakap. Macam kadang tu nampak bodoh lah kat situ. Sorry. Kebanyakan rakyat Indonesia berbangga kerana mereka dapat mengusir Belanda daripada tanah air mereka. Jelas sekali bahawa mereka tidak membaca sejarah perjuangan, iaitu pejuang kebebasan tanah air kita seperti Mat Salleh, Rentap, Mat Kilau, Rosli Dobi, Tok Janggut, Dol Said dan Haji Abdul Rahman Limbung. Antaranya yang berani menentang pemerintah British. Perlu diingat bahawa British adalah kuasa besar dunia waktu berakhirnya Perang Dunia Kedua. Belanda pula bukan begitu, malah Belanda pernah dijajah oleh Jerman pada tahun 1940. Sekiranya Indonesia dijajah British, besar kemungkinan tidak akan berlaku peperangan seperti mana penentangan yang berlaku terhadap Belanda. Rakyat Malaya berperang untuk mendapatkan kemerdekaan melalui cara diplomasi yang banyak menyelamatkan nyawa untuk mengukir jalan kemerdekaan buat Persekutuan Malaya pada tahun 1957. Cara yang sama digunakan untuk memerdekakan Sabah dan Sarawak menerusi Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Ini adalah bukti bahawasanya rakyat Malaysia adalah pencipta keamanan. Penjajah British telah menjarah Malaya lebih daripada 100 tahun. Lama sangat lama. Sebelum negara ini mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Malaya, Sabah dan Sarawak tidak pernah dianggap oleh British sebagai koloni berharga jika nak dibandingkan dengan Singapura dan Hong Kong. Pembangunan infrastruktur hanya dilakukan untuk kepentingan ekonomi British dan bukannya untuk rakyat tempatan. Sebagai contoh, landasan kereta api pertama di Malaysia dibina pada tahun 1885 hanya menghubungkan di antara Port Weir ataupun Kuala Sepetang dengan Taiping untuk mengangkut biji timah dari Lembah Kinta ke kawasan pelabuhan untuk diekspor.
kiranya pembangunan yang dibuat oleh British ni hanya untuk ekonomi diorang, hanya untuk diorang nak beli timah, hanya untuk diorang nak emas, diorang nak harta, hanya untuk itu sahaja. Bukan kerana rakyat tempatan Malaysia. Bukan, diorang buat untuk kepentingan mereka sahaja. Menara berkembar Petronas, Putrajaya, Jabatan-Jabatan Pulau Pinang, Lebuh Raya Pantai Timur, Lebuh Raya Utara Selatan, Empangan Bakun, MRT, LRT, Lebuh Raya Pan Borneo, kemudahan infrastruktur serta pendidikan sosioekonomi yang lain hanya dibangun secara meluas setelah merdeka. Kemudahan-kemudahan ini hanya cuma angan-angan dalam mimpi-mimpi rakyat Malaysia sewaktu 150 tahun era pemerintahan British. Kalau korang nak tahu bangunan-bangunan yang megah, yang sangat gah dekat Malaysia ni, yang tinggi-tinggi ni, dulu orang dekat Tanah Melayu ni hanya mimpi je, macam entahkanlah Malaysia ada macam tu. Sama juga masa bila orang-orang Malaysia ni dapat tahu yang Malaysia ni akan buat kereta sendiri. Macam tu juga sampai tak percaya, yang memang tak percaya langsung, sampai suruh tutuplah kilang tu sebab siapa yang nak beli. Sampai tahap tu lah pemikiran orang Melayu dulu, orang Malaysia dulu, yang fikir macam kita ni tak boleh. Tapi korang tengoklah apa yang ada sekarang. Malaysia menjadi negara moden seperti hari ini bukanlah kerana British, tetapi adalah atas usaha rakyat Malaysia yang mahu melakukan yang terbaik untuk bagi mempersediakan negara yang hebat untuk generasi yang akan datang. Malaysia adalah sebuah negara bermasyarakat majmuk dengan orang-orang Melayu, Cina, India dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Sebelum Malaysia dan Indonesia mencapai kemerdekaan di pertengahan abad ke-20, tidak pernah wujud sempadan politik antarabangsa di antara kedua-dua negara, dan warga Nusantara bergerak bebas dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain dalam Kepulauan Melayu. Tapi ada juga yang pergi luar daripada Asia ni, yang pusing dunia. Ya, orang Melayu memang macam tu. Oleh kerana itu, terdapat banyak orang-orang Melayu Malaysia yang berketurunan Bugis, Jawa, Minang dan Batak dan berkongsi banyak persamaan budaya dengan orang-orang Indonesia menerusi tarian tradisional, makanan tradisi dan bahasa. Agak aneh sebab kita tak pernah dengar pun China nak menuntut atau memprotes pengalaman budaya Cina yang diamalkan oleh masyarakat Cina Malaysia seperti tarian naga atau menyambut Tahun Baru Cina. Dan sama juga, kerajaan India tidak pernah membantah bagi masyarakat Tamil ataupun India di Malaysia yang mempraktikkan amalan dan kepercayaan yang sama atau hampir sama dengan mereka di Tamil Nadu ataupun mana-mana je lah wilayah di India. Diorang tak pernah kata claim pun. Tak ada pun. Memang benar terdapat sebilangan kecil majikan Malaysia yang mengasari pekerja Indonesia. Tetapi ini bukan realiti sebenar yang berlaku. Peluang pekerjaan yang agak banyak di Malaysia juga banyak membantu menghasilkan pekerja migran yang berjaya mengubah taraf sosioekonomi mereka atau pahlawan devisa gelarannya di Indonesia. Ini boleh dilihat dari bilangan pekerja haram dari Indonesia yang sanggup menyeberang Selat Melaka semata-mata untuk bekerja di Malaysia walaupun mereka tahu bahaya yang akan menimpa sekiranya mereka ditangkap. Ini sekaligus menunjukkan di mata mereka, Malaysia dilihat sebagai bumi emas yang menjanjikan kemakmuran. Sekiranya Malaysia ialah bumi kekejaman, jadi kenapa mereka beramai-ramai dan berebut-rebut nak datang ke Malaysia dan nak bekerja dekat sini? Majoriti rakyat Indonesia sangat sensitif dengan gelaran Indun yang sering digunakan oleh rakyat Malaysia. Walaupun gelaran ini dianggap penghinaan oleh rakyat Indonesia, kebanyakan rakyat Malaysia menganggap itu adalah sekadar kependekan daripada Indonesia. Seperti gelaran Bangla dari Bangladesh, Pinoy untuk Filipina, Aussies dari Australia dan Brits untuk British. Memang benar kebanyakan rakyat Malaysia tidak tahu gelaran ini adalah satu penghinaan. Dan penggunaan gelaran ini memang tak ada niat langsung, memang jauh sekali lah untuk menghina orang Indonesia.
Akan tetapi, memandangkan gelaran ini dibenci oleh orang Indonesia, rakyat Malaysia okey je kalau nak panggil Indo ataupun Indonesia, tak ada masalah pun. Cuma, kalau rakyat Indonesia tengah bercakap dengan rakyat Malaysia ataupun orang Malaysia dan orang Malaysia tu menggunakan perkataan ataupun gelaran Indon, korang boleh je tegur, janganlah guna perkataan Indon tu, kami tak selesa ataupun rasa macam terhina sangat. So, orang-orang Malaysia ni pun boleh je, oh sorry, sorry, boleh je. Just macam bagi tahu sebab kebanyakannya tak tahu pun. Dan saya pernah jumpa seorang orang Indonesia yang dia kenalkan diri dia macam saya tanya, awak dari mana? Dia sendiri cakap, dia adalah orang Indon. So, untuk saya yang tahu yang macam gelaran Indon tu macam tak boleh ataupun tak best bagi rakyat Indonesia, so saya pun tak payah teruskan lah walaupun dia gelarkan sendiri dia tu orang Indon. Sebab bila saya tahu yang orang Indonesia tak suka dan menganggap itu satu penghinaan, memang tak berat tu memang saya tak sebut macam tu dah, saya lagi selesa cakap Indonesia. Sebenarnya, banyak lagi tanggapan yang boleh kita senaraikan dalam list ini. Tetapi, lima ini adalah yang paling utama yang perlu dibetulkan. Rakyat Malaysia dan Indonesia secara asasnya adalah bersaudara, walaupun dipisahkan oleh garisan sempadan antarabangsa. Jauh di sudut sanubari, mereka tetap dedaunan dari pohon yang sama. Inilah masanya rakyat Malaysia dan rakyat Indonesia meletakkan ke tepi perbezaan di antara mereka untuk mengelakkan pertikaian yang boleh merosakkan hubungan diplomatik di antara kedua-dua negara ini. So, macam mana? Best tak topik kali ini? Harap korang enjoy dan kalau korang enjoy, please like, share dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye-bye.